Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kuanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesehatan yang baik, serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, pada hari ini kita nak masak-masak dulu. Tapi sebelum masak, saya nak pergi belanja dulu. Kalau kawan-kawan nak tahu saya masak apa hari ini dan belanja apa hari ini, tengok video saya sampai habis. Jom kita pergi sekarang. Kawan-kawan, saya dah sampai dekat TMG. Saya nak cari-cari barang saya yang nak saya beli ya kawan-kawan. Saya cari-cari, saya tutup suara sebab muzik. Biasalah kawan-kawan belanja dekat dekat Tunas Manja ataupun TMG. Macam itulah kawan-kawan. Sentiasa ada muzik. Dekat sini saya ternampak siput. Jadi suami saya cakap, anak engkau suka siput kan? Ha, belilah masakan untuk anak awak. Dia cakap macam tu. Suami saya dekat sini pilih-pilih yang mana elok. Kawan-kawan, saya dah siap belanja. Saya dah sampai dekat rumah. Inilah belanja-belanja saya kawan-kawan. Ni saya beli pasir untuk kucing saya, belikan makanan untuk kucing saya. Kawan-kawan, hari ini saya nak masak ikan ni untuk suami saya. Saya nak masak asam sahaja. Suami saya suka ikan susu ni dimasak asam, dan saya pun nak masak siput untuk anak saya dan saya. Singkat cerita kawan-kawan, saya dah potong-potong, saya pun dah bersihkan. Lanjut saya nak masak. Inilah bahan-bahan untuk ikan asam saya kawan-kawan ya. Bawang merah, bawang putih, lada saya dah potong-potong. Dan saya nak letak asam. Ha, saya bancuh asam macam ni kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan nak rasa lebih masam, lebihkan asam. Kalau tak, kurangkan asam. Saya bancuh 3 kali ya kawan-kawan. Saya bancuh asam ni 3 kali. Ha, ini dah 3 kali. Lanjut saya nak letak kunyit. Saya letak kunyit dalam 1 sudu besar macam tu lah. Letak garam, letak serbuk perasa. Lanjut ratakan sikit kunyit tu biar tak ada menggelumpal lah kunyit tu. Lanjut saya masak dulu.
Dah masak nanti baru saya tumis. Singkat cerita, ikan saya dah masak kawan-kawan ya. Saya nak angkat, lepas tu saya nak tumis bahan-bahan yang saya dah iris tadi. Ini saya panaskan minyak. Tu dijual. Tak macam serbuk-serbuk tu macam ada. Adik-adik jual tu. Ha, itu adik nak. Kena beli dalam situ. Tumis bawang merah dengan putih. Kawan-kawan, tumis bawang hingga kecoklatan, tapi janganlah coklat sangat ya. Nah, lepas tu masukkan lada. Lama tu tutup api, lepas tu masukkan dalam ikan yang tadi saya masak, ikan asam. Macam ni je kawan-kawan, simple tapi sedap, wangi. Ha, ikan saya dah siap. Lanjut saya nak masak siput campur labu. Alhamdulillah, dah siap dah semua lauk-lauk saya untuk hari ini. Jom kita makan kawan-kawan. Kawan-kawan, jom kita makan. Saya makan seorang lagi. Suami dah makan dah. Jom kawan-kawan makan. Makan siput dengan ikan susu. Ikan susu ni sedap tapi banyak tulang. Ada orang hantar barang. Kemarin santan, hari ini santan. Anak saya teringin. Ikan suami. Tadi cari pucuk paku tak ada. Paksalah beli labu. Sampai keluar ingus.
ada orang telefon. Ada orang telefon. Okeylah kawan-kawan, video saya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.